Esensi manusia itu adalah pada akal dan ruhnya. Dan di akal dan ruh inilah terletaknya ilmu. Sehingga manusia akan berbeda dari makhluk yang lainnya, itu disebabkan oleh ilmu. Dan untuk mengembangkan ilmu tersebut, yang juga berarti mengembangkan akal manusia, itu harus lewat pendidikan. Dan pendidikanlah merupakan fondasi dari sebuah peradaban dan bangsa. Maka jika kita ingin membangun sebuah bangsa, kita mulai dengan pendidikan. Dan merusak sebuah bangsa atau sebuah peradaban juga lewat pendidikan. Nah, kita lihat belakangan ini, ketika bangsa Indonesia ingin dirusak dan umatnya ingin dirusak, itu kemudian diinfiltrasikan, dimasukkan ideologi yang berbau sekuler dan liberal. Dan akhirnya kita melihat belakangan muncullah pemikir-pemikir liberal, sekuler yang kemudian muncul dengan gagasan-gagasan yang sangat merusak Islam. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tanggal 25 Agustus 2024 akan diadakan sebuah seminar berkaitan dengan pendidikan Islam dan tantangannya, dan saya mengajak semua rekan-rekan ikut dapat bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.